Jalan-jalan kat airport, kalau jumpa engineer yang macam ni ada jangan ingat dia pilot lah. Jangan ingat dia pilot. Tak yalah tackle dia. Tackle captain yang empat tu yang ada tie tu guys. Yang ada wing. Okay, tapi engineer pun gaji lebih kurang kan? Okay, assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton video ini dan terima kasih juga kepada anda yang telah subscribe channel saya dan kepada yang baru saja tengok channel ini, sudi-sudikan untuk subscribe channel saya. Terima kasih. Okay, hari ini saya nak bercerita sikit. Tu hari saya dah cerita pasal macam mana nak jadi aircraft engineer, okey. Hari ini saya dan juga Awal Syawal, saya punya tetamu itu hari, dia akan bercerita tentang macam mana rutin dia sebagai seorang aircraft engineer. Macam mana dia hadap hari-hari lah, macam mana dia kerja lah. Okey, jom kita tanya dia sekarang. Hari-hari dia akan buat, dia akan check aircraft. Kita akan, kita ada orang panggil stay over check. Hari-hari kita akan check condition, check kapal, kita check, basically kita ada list-list lah. Kat stay over check sheet tu, dia akan tulis, you must check the tire, tire pressure, brake condition is okay or not. Sebab aircraft ni dia terbang hari-hari guys, so kita kena check hari-hari jugalah. Kita kena check condition kapal tu, kena must be perfect sebelum aircraft tu terbang lah. So kita orang yang akan tengok condition kapal ni okey ke tak. Kalau tak okey ataupun ada abnormal yang kita jumpa seperti leaking ke, defect ke, kita akan rectify problem tu. Kita akan troubleshoot, kita akan repair. Kalau kita ada component replacement, kita akan buat. So basically inilah yang paling penting. Aircraft engineer ni yang akan certified kerja-kerja yang tu. So basically contoh saya tukar satu-satu komponen kat kapal lah, komputer-komputer ataupun apa-apa komponen lah, saya akan buat replacement tu. Saya akan buat test, operational test, functional test, everything is satis, then saya akan certified dia punya kerja tadi. Dan saya akan certified kerja tadi, work yang kerja saya dah buat tadi tu memang satisfactory. So kau ada travel juga ke macam ni? Macam saya cakap itu hari, saya juga adalah flying engineer. So flying engineer ni apa tugas-tugas dia, okay guys. So flying engineer ni akan ikut kapal. For macam sebagai contoh, kapal tu akan pergi ke Hong Kong. Macam saya akan pergi follow kapal tu pergi ke Hong Kong. Kat Hong Kong ni kita akan, kita lah engineer on board tu tadi akan buat transit check. Kita akan check the surrounding of the aircraft, exterior okey ke tak, fuselage okey ke tak, ada leak ke. Kita akan kita ada jumpa abnormal ke, maybe ada engine ada problem ke. So kita rectify and then kita akan sign the transit check. So kita akan declare kita punya kapal itu boleh terbang ke next destination ataupun balik ke Subang balik. Itu dah adalah tugas flying engineer. So flying engineer juga kalau dia dekat on board ataupun in flight, kalau ada defect-defect yang berlaku ketika in flight, so engineer akan tahulah apa simptom-simptom dia. So bila sampai ke destination-destination yang mana-mana, kita akan tahulah apa yang kita nak buat. Mungkin ada lampu-lampu yang menyala, so kita dah tahu dah lampu ni apa, basically apa yang cause the problem. And then so jadi senanglah kalau kita pergi ke station mana-mana, kita dah ada idea apa yang kita nak buat. Macam saya cakap tadi lah, transit check tu kita yang kena sign. Engineer yang akan mengesahkan kapal tu boleh terbang ke next destination. Tanpa engineer yang sign kapal tu tak boleh terbang. Okey, lagi satu nak tanya. Kalau kau punya envelope, apa panggil? Appellate. Okey, appellate tu kalau empat balak, panggil ada empat bar tu kat kapal ni. Panggil captain. Yes. Kalau macam tiga, panggil first officer. Sama ke dia punya, okay guys, dalam aircraft engineer? Soalan ni memang sangat menarik. Saya seringkali tersalah anggap saya, orang seringkali tersalah anggap saya ni sebagai pilot. Sebenarnya saya bukan pilot. Kalau korang nak tahu cara mudah untuk kenal diorang ni, diorang pakai bar 4. Ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Tapi specialnya engineering ni dia ada satu line yang berwarna purple. Basically warna purple ni memang sinonim dengan engineering lah. And then lagi satu, kalau nak kenal engineer, dia tak ada tie and tak ada wing kat sini. Senang. Kalau captain dia memang akan pakai tie and ada wing kat sini. Sometimes dia ada cap.
So kalau korang jumpa yang tak dipakai tie ke apa ke, itu engineer lah. Tapi so tak kalau, ada tak engineer yang ada 4 balak, 4 bar tu? Basically engineer ada 3, ada 4 je. Basically engineer biasa 3, 4 tu mungkin dia experienced engineer ataupun dia chief engineer, dia more lah, dia lebih supervisor. Dia lebih tinggi daripada engineer lah. Itu je lah. Itu je lah. So guys, kalau macam awet-awet kat sana, kalau nampak awet-awet. So kalau awet-awet kat sana, okay. So kalau awet-awet kat sana, kalau jalan-jalan kat airport, kalau jumpa engineer yang macam ni ada, jangan ni, ingat dia pilot lah. Jangan ingat dia pilot. Tak payahlah tackle dia. Tackle captain yang empat tu yang ada tie tu guys. Yang ada wing. Okay, tapi engineer pun gaji lebih kurang kan? Okay lah, general lah. General. In general lah, aircraft engineer punya gaji. Mungkin ramai nak tahu lah. Okay. Macam doktor ke, macam lawyer ke? Ni soalan-soalan yang orang kata soalan-soalan sensitif kan, masalah gaji. Tapi saya boleh share lah dengan korang. Okay guys, basically aircraft engineer ni dia juga boleh ditira sebagai professional career. So dia degree punya starting basic ke? Lebih kurang? Tak juga. Depends jugalah. Depends juga. Macam pilot kita boleh tahu dia punya range gaji dia macam mana. Captain is more and tapi engineer tak akan sampai level captain lah. So basically saya boleh share dengan korang supaya menjadi inspiration and motivation dalam 5,000 ke atas lah. Which is yalah sama macam so called basic macam doktor lawyer juga. Yes. Sebab ini adalah under company lah. Sebab macam saya cakap tadi, macam saya tunjukkan itu fresh graduate itu gaji yang baru dapat lesen eh. Yep. So okay. 5,000 tu minimum lah. So korang boleh go for 10, go for 12,000. Alright. Okay guys, itu dah sedikit bagaimana seorang aircraft engineer tu bekerja hari-hari, apa yang dia hadap hari-hari. Dan sedikit awak dah share sikit macam mana apa itu pasal gaji dan pasal apa gaji, perbezaan-perbezaan pemakaian kan, uniform pilot dengan engineer. So harap dapat bagi info kat korang dan kepada sesiapa yang nak tahu lebih lanjut mengenai dunia kejuruteraan penerbangan ni. Yes. Boleh pergi ke channel Awal. Kat mana channel Awal? Boleh singgah ke channel saya, Awal Syawal. Awal Syawal, okey. Okay. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum subscribe, kami berdua sudi-sudikan untuk subscribe, okey? Okey. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Peace.